Halo semuanya, balik lagi dengan gua Izzy di game Resident Evil 4 guys. Jadi kita udah benar-benar dari yang kemarin kita udah final chapter guys, udah kita siap ngelawan si Saddler. Gua jadi penasaran apa benar cerita Peril itu nyata guys. Oke, kita kemarin masih di Stefan ini kalau oke ada dari sini bentar. Nah, kita sama sebeban udah lewat ya. Nah, bebannya tinggal dulu. Kita naik, kita lawan Saddler, guys. Gua nggak sabar gimana secara Peril itu, guys. Apakah se-OP itu kata-kata teman-teman gitu ya? Oke, bisa di-skip nggak bisa, anjir. Nah, di sini ada Wong ditangkap. Kalau nggak salah, kalau kalian mainin gamenya di DLC-nya si ada Wong, dia ditangkap gara-gara nolongin si Leon. Jadi kayak ada tumbal balik gitu ya, kita datang lagi nyelamatin si Adawung. Dia nyelamatin lagi nanti. Better try a new trick, cause that one's getting old. Oke, gue jadi nggak sabar nih pengen lawan si Saddler nih. You okay? I've been better. Nggak bisa di-skip by the way ya. Nah, lo bisa. Oh, palingan salah tumbal kocak. Nah, katanya kalau misalkan lawan ini biar cepet itu pakai ini nih. Katanya, cuman gue nggak yakin aja. Lah, satu hit. Lah, iya anjir. Oke, masih belum mati ternyata kocak. Buset. Buset. Oke. Buset serem banget dia kalau deket ya. Mana sih? Buset, matanya mana ya? Di kaki ya? Ya. Ya, kocak. Buset, darah gue langsung segitu, anjir. Aduh, pakai apa nih ya? Ini dulu kali. Iya. Buset, apa kita main bazooka aja nih? Apa bazooka deh? Itu matanya. Oke, apakah kenok? Oke, kenok deh. Dia kenok. Belum mati anjir. Buset, parah belum mati kocak. Mata tengah. Nah, yang sulit tuh yang ini nih. Oke, dia buka mata. Waduh. Mundur. Anjir. Darah. Wah. Nggak semudah itu ternyata kocak. Gua kira mudah. Ini bakal lama videonya ini. Oke. Ya, ngulangnya tadi sini. Oh, nggak apa-apa. Biasa kita ambil darah dulu. Langsung aja kita skip langsung ke gameplay-nya. Langsung gimana kita ngelawan dia. Wah. Langsung mati. Oh, nggak. Waduh. Buntu anjir jalannya. Oh, ke sebelah. Paut ya. Woi, sulit banget. Iya, mati lagi dong. Bentar, jalan dulu, darah. Wah. Ya, mirip. Anjir. Ini lewatnya gimana sih? Ini tuh matanya. Langsung nutup matanya, kocak. Oke, kena. Oke. Satu lagi. Oke. Dia sadar. Enggak ada jalan. Enggak ada kocak jalan. Buka dong matanya. Oh, kena. Mampus loh. Mana? Satu. Bukanya lagi. Wow.
Belum bangkit dia. Oh. Nah, udah bangkit dia. Oke, kena lagi, mampus. Mana, mana? Oh, nih. Satu, seharusnya tiga kali seharusnya ya. Dua, sekali lagi, dapat. Enggak dapat, mundur. Ayo kita buat dekat knock dulu. Wah. Lari, dar. Buset, darah gua langsung segitu, kocak. Buset. Kok terpaksa ambil darah ini. Oke, okay, dia buka mata. Oke. Okay. Apakah mati? Kali ini. Satu. Oke. Okay. Dua. Tiga. Masih belum dong. Gimana kabar? Anjir. Apaan tuh? Dia kelempar. Kita pukul satu mata aja di mendingan. Nah, kayak gitu mendingan. Satu, dua kali doang ini. Yah. Udah, gak bisa. Oke, kita healing dulu, healing. Salah. Jadi kita gak bisa pakai bom apapun. Ya, jembatannya. Oh, gak bisa. Kalau udah gitu, gak bisa. Udah jamin. Wah, sulit banget yang udah profesional ya. Wah, anjir, mati gue. Gue mati. Oh, enggak. Lah, matanya mana? Lah. Ya ampun, kocak. Udah, kita pakai bazooka aja dulu kali ya. Anjir, sulit banget loh. Nah, ulangnya dari sini lagi, ucek. Gak apa-apa. Wah, sulit banget. Oke, skip. Auto skip. Yah, belum juga main. Dulu ke sini. Waduh, sulit banget. Ada kayak gitu tuh nggak bisa apa-apa itu. Ya, petok. Pertamanya, ntar gue bazooka aja di sini kali ya. Lah, kocak. Udah, ulang. Buset, parah banget anjir. Harusnya pasti pertama udah langsung bisa kita knock sih. Nih pasti sini nih, langsung bisa kita knock. Cuman itunya harus cepet tuh. Oke, bisa. Apakah langsung mati sekali bazooka? Enggak, kocak. Enggak mati anjir. Bentar, bom momen gak ya? Loh, kok kelihatan ya?
Buset, kaget gua sumpah. Nah. Buset, lawan Sadler ya. Ya anjir. Ya kocak. Ya, mati. Buka dong matanya ini dong. Wah. Mati dong. Wah, belum mati anjir. Ya. Oke, kena mampus. Oh, use this. Dibantu ada Wong. Jembatannya mana? Ya. Oke. Salah pencet anjir. Ya, salah pencet tombol. Kalau nggak salah waktu ada Wong udah bantu. Wah. Udah mau tamat padahal ya. Anjir. Ya, auto skip. Satunya habis nggak apa-apa. Satu. Sarungnya pakai ini dulu ya. Oh iya salah, kocak gue. Apa pakai bazooka dulu biar cepet. Yaudah habisin bazooka. Kabur. Naik cepetan. Mumpung dia lagi ngapain tuh nggak tahu. Buka dong matanya. Oke, kena. Langsung aja kita basokan di sini. Nah, baru ada animasinya. Oke, satu kali lagi berarti ya. Oh anjir. Upset. Jangan samperin dong. Om jangan dong. Ya mati. Kabur dulu. Jangan lihat belakang, kabur. Oke. Dibuka mata. Kocak gak kena. Terus sekali lagi mati nih. Bisa tidur dulu. Oke, kena mampus tuh. Harusnya mati. Nah bener. Use this. Oke. Naik. Ambil bazooka merah. Anjir dia pindah. Wih, nggak kena. Matamu. Tinggal satu di sini ya. Oke, kena. Apakah mati? Apakah mati? Oh shit. Oh. Akhirnya. Lo juga kocak. Oke, dapat serumnya. Aduh, sayang. Dia berkhianat, guys. Ada.
You do know what this is. Oke, mungkin kita langsung skip aja karena di sini tujuan kita itu buat cari Feralnya ya. Extra credit load the game load. Oh, pakai data ini, gue lupa pakai data ini kali ya. Oh, ya udah What are you buying? Oh, Matilda, kita enggak pernah pakai Matilda ya? Matilda enggak pernah hadir anjir. Dia pakai apa? Oh, handgun juga. Oh, damn. Langsung aja kita masuk ke sini dulu. Thank you. Mana PRL? Lah, Infinite Launcher. PRL 412. What a game. Free. Is that a... Eh, free. Buset, buset ini gede. Ada yang harus kita singkirkan. Sini ya. Eh, gak bisa kocak. Oh, gua tahu. Bentar, ini. Ini dulu, ada. Oke. Habis itu mungkin gua pindahin dulu ini. Oke, pindahkan ke sini. Ini sini. Nih, ini kegedean kocak. Oh. Ini pindahin ke sini. Habis itu ini pindahin ke sini. Ini sama aja ya. Ini yang enggak muat ya. Waduh. Waduh, bentar. Ini berapa kotak? Ini mu, oh, I see. Ini, sini, kemudian, ini, sini. Oke, okay, bisa. Nah. Thank you. Oh, ada Infinity Launcher juga. Tapi 100.000 harganya. Bukannya gue udah dapat ya 100.000 ya. Buset. What are you buying? Matilda. Mungkin ya. Not enough cash. Enggak, tapi dia. Oh, satu doang ya. Matilda ya. Kecil, kocak. Oh, nggak bisa di-upgrade PRL. Oke, langsung skip. Oh, kita coba mati lainnya dulu. Oh, I see. Oh, seperti itu. Jadi dia semi-automatic, guys. Ntar kita coba cari zombie-nya dulu nih. Halo om. Oh, boleh juga ya. Oke, kita skip dulu. Langsung kita cari zombie yang di sini nih. Oke. Nah, kita coba dulu guys. Gila, buset. Buset, keren banget sumpah. Oh, kayak cah gitu. Wah, anjir, anjir. Kita coba yang rame-rame. Kita langsung auto speedrun. Eh, anjingnya mana ya? Oh, di depan. Kita coba yang rame di depan ya. Halo, anjing. Mau gue tolong? By the way, itu bukan anjing, nggak salah, sorry. Itu serigala, kocak. Waduh, keren banget sumpah.
Hit. Un forastero. Nih. Dia kayak ngecak dulu. Nah, kalau gitu enggak. Oh, tapi kalau penuh dia jadi laser anjir. Oke, oke, I see. Mana yang ramai nih? Di depan ya? Oh iya, di depan. Ini mati loh. Oh, tadi 3 laser kalau nggak salah ya? Kok 1 laser sih? Apa karena deket tadi ya? Nggak. Kita langsung ini guys. Langsung spiran dulu kita. Ke tempat yang ramai yang gua pertama-tama tuh pusing banget. Oke, okay, nah di sini nih. Ini kan rame nih. Halo. Nah, dia nyerang nih nih. Eh, di belakang ada juga kocak. Oh, nggak apa-apa. Kita PRL ini, bos. Buset. Sini. Tapi kalau satu ini gimana ya? Oh, gitu doang. Oke. Okay. Oke, tapi kalau penuh langsung habis anjir, langsung ke belakang. GG Gaming. Langsung habis dong. Buset. Nembak kapan tadi? Waduh. Anda PRL dari awal ya, kita memakai PRL ya. Gak nyampe 15 jam anjir, paling sejam dong. Wah, gue pengen tahu nih guys, senjata ini dipakai untuk ngelawan-lawan bos. Cuman, video ini kita sampai sini dulu ya. Kalau video ini tembus, rame, gue bakal bikin part dimana kita pakai PRL melawan bos, oke? Okay? Thank you semuanya. Seperti cuman itu doang. Kita udah berhasil mendapatkan senjata PRL 412 dan senjatanya OP banget anjir. Sekali penuh langsung sampai belakang habis semua, buset. Kita sampai sini aja ya. Thank you so much. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung gua terus. Thank you buat teman-teman udah dukung gua. Sampai jumpa lagi, bertemu di episode berikutnya. Oke, gua pamit. Bye bye.